Freedom, I never had the chance to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can't ignore. I'm not getting what I came here for. Gotta get ahead of something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Hari ini free practice pertama JR sudah berlangsung dan kita disuguhi oleh salah satu momen di mana Fabio Quartararo mengalami crash yang cukup mengerikan, Cak. Jadi crashnya ini ya untungnya slow speed. Jadi kita perhatikan crashnya, kalau komentator bilang cukup nasty ya. Jadi kita perhatikan tuh kayak sampai nengkukin namanya kaki ini. Artinya memang Fabio sudah ngepus banget. Nah, Cak, sebagai informasi buat sampean semuanya, hari ini sudah dimulai free practice pertama untuk MotoGP Jerez. Jadi ini adalah sebuah sirkuit yang secara tradisional mungkin akhir-akhir ini dimenangkan oleh Yamaha. Tapi kalau kita lihat secara semua ya, semua atau rekor untuk di Jerez ini sebenarnya dimenangkan oleh Honda. Honda sendiri menorehkan rekor di Jerez kemenangan sampai 21 kali. Kelas Premier bahwa Honda menguasai 21 kemenangan, sementara Yamaha hanya 10 kemenangan. Namun kalau kita tarik garisnya, Cak, historinya recently atau akhir-akhir ini dimenangkan oleh Yamaha. Jadi Yamaha menguasai dan secara tradisional memang sirkuit ini baik buat Yamaha dan juga mesin inline 4 seperti Suzuki. Jadi kalau kita perhatikan memang satu, Cak, sirkuit ini tidak terlalu panjang. Straightnya hanya 600-an meter. Jadi ini sangat pendek, 0,6 km. Sementara kalau dari aspalnya juga nggak terlalu lebar. Aspalnya hanya sekitar 11 meter. Ini artinya apa? Tidak mudah bagi para pembalap untuk menyalip. Jadi sangat krusial bagi para rider untuk bisa start di depan. Makanya nanti kualifikasi pasti berusaha keras para pembalap untuk bisa start di depan. Jadi kualifikasi ini menjadi kunci, Cak. Karena untuk menyalip di Jerez itu tidak mudah. Kemudian kalau kita lihat komposisinya juga, Cak, secara total kita bisa perhatikan bahwa untuk sirkuit ini hanya 4,4 km dengan komposisi tikungannya hanya 13 tikungan, di mana untuk ke kanan itu adalah 8 dan juga ke kiri atau left corner itu hanya 5. Nah, ini yang menarik sekali. Artinya apa ya? Secara, sekali lagi, secara tradisional seharusnya mesin inline 4 diuntungkan dengan sirkuit atau layout dari Jerez ini. Kemudian kalau kita lihat sejarah, Cak, ya, memang Jerez ini bukanlah sirkuit baru. Jerez ini dibuat sudah cukup lama, yakni 1986. Namun kemudian di reconstruction atau dibangun ulang atau diperbaiki, dipugar lagi di tahun 2002. Dan kita tahu banyak sekali momen-momen bersejarah di mana Jerez ini juga sempat menjadi pertarungan antara Valentino Rossi dan juga Sete Gibernau. Ya, ini sampai dulu itu last corner-nya menjadi sebuah momen di mana Spanyol sangat marah, sangat kecewa dengan Valentino ya pada saat itu, ada momen itu. Kemudian juga kalau kita lihat, Jerez adalah sebuah sirkuit yang memberikan trauma ya, trauma tersendiri buat Marquez, karena Marquez juga sempat crash di sana di Jerez dengan kondisi sampai dia harus ya sangat parah lah ya, 2 tahun hampir ya, artinya belum recovery sampai pada titik 100%-nya. Di Jerez, Cak, Honda juga cukup dilema karena ternyata satu, Kang Mas ya, sampai harus tahu bahwa Honda saat ini adalah motor yang sangat baru, totally new, kita sudah tekankan berkali-kali. Sangat baru, frame baru, engine baru, elektroniknya harus adaptasi dengan semua yang baru ini. Jadi ini menjadi sebuah kendala tersendiri buat para tim Honda, karena data tahun kemarin tidak bisa dipakai pada motor yang baru karena karakternya berbeda. Pembalap Honda melakukan settingan dengan mengurangi traksi ban depan supaya mendapatkan balancing terbaik bagian belakang. Ternyata RC tidak terlalu lincah untuk sirkuit-sirkuit sempit. Jadi cocok buat Qatar yang besar ya, kayak kemarin ya Lusail. Tapi untuk di sirkuit seperti Portimo ternyata kesulitan kemarin. Jadi makanya jangan heran kalau sampai melihat bahwa kondisi atau performa Marc Marquez cukup ya jauh lah dibandingkan dengan Fabio dan juga para pembalap lainnya, kan kita sudah komparasikan pada video sebelumnya, Cak. Jadi ini yang masih menjadi PR Honda, dan Honda berusaha keras untuk meracik bagaimana motor RC ini ya, di sirkuit besar bagus tapi di sirkuit kecil juga bagus. Jadi yang sirkuit sempit
itu menurut informasi ternyata kurang lincah. Jadi ini yang menjadi PR buat tim Honda dan mereka sedang melakukan improvement di series ini. Dari free practice kita juga bisa simpulkan secara garis besar bahwa inline 4 masih mendominasi dan kita lihat ternyata duo Suzuki luar biasa mendominasi untuk free practice pertama. Nah, saat ini WP nggak akan banyak memberikan lampiran video karena takutnya kena klaim Dorna. Saat ini lagi galak-galaknya, Cak. Makanya WP saat ini hanya akan memberikan sedikit saja. Video pun mungkin bukan punya Dorna, video dari tim langsung sehingga kita lebih aman. Nah, untuk memberikan gambaran secara jelas, WP sudah lampirkan video presentasi buat sampean semuanya tentang data secara jelas. Bagaimana jalannya free practice pertama JRS hari ini? Semoga mencerahkan dan sampean bisa intip langsung video ini. Nah, ini Cak. Jadi ini adalah detik-detik kronologi dari Fabio Quartararo yang sempat crash yang cukup mengerikan ya, menurut WP cukup berbahaya sebenarnya ya. Dan kita lihat bahwa Fabio ini untungnya pada kondisi low speed nggak terlalu kenceng ya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah frame pertama. WP sengaja memang mengambil dari screen capture ya, screen capture bukan video karena resikonya kena klaim dari Dorna, Cak. Jadi kita ngambil saja dari gambar. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita lihat Fabio berusaha masuk menyalip dari tim Gresini ini MotoGP. Lalu kita lihat di sini dia masuk ke dalam, sempit banget dia ngambilnya. Nah, ini kalau kita perhatikan ban belakang lost traction, ban depannya menuju ke kanan. Kemudian ban belakangnya sudah kehilangan traksi, jadi dia sliding. Nah, kemudian di sini kita perhatikan detik-detik bagaimana Fabio terlempar dan mulai lepas dari motor. Ini kakinya posisi dan sampean akan lihat di bagian sini, Cak. Bagian bawah sini cukup mengerikan sekali lagi karena posisi Fabio ternyata menekuk hingga ke dalam. Nah, ini dia nih. Sampean perhatikan di sini di bagian bawah sini kakinya. Ini kakinya itu menekuk, Cak. Jadi Fabio sudah jatuh dari motor, kemudian motor dilepas, tapi posisi kakinya ini kelipet ke dalam dan terhantam motor. Nah, ini dia nih, ini dengkulnya, dengkul dari Fabio, dan ini kakinya kelipet ke dalam sini. Jadi seperti membentur bagian selangkangan. Ini kita akan lihat nanti bagaimana reaksi Fabio yang kesakitan setelah itu. Nah, ini posisi dari kakinya. Sampai harus perhatikan bagaimana posisi kaki yang menekuk begitu ya. Dan ini ada swing arm. Posisi dari kaki di bawah swing arm, jadi dia kebentur begitu. Dan kita perhatikan di sini, nah ini adalah frame selanjutnya, itu kebentur dan posisi motor sudah terlempar kayak melayang begitu. Ini seperti ini posisinya, bagaimana kondisi dari motor yang menghantam dari Fabio. Untungnya sekali lagi juga terlindung kaki ya, ini karena menghantam pas selangkangan nih sempat kesakit nanti masalahnya. Nah, kalau kita lihat di sini seperti ini kondisinya, motor dan kaki ini terbentur di sini. Perhatikan ya, sampai perhatikan di bagian kakinya sini. Oke, terlempar motornya ya, posisi kakinya udah mulai apa, dari membentur ke sini sudah mulai membuka untuk kakinya dan motor juga sudah terlempar ke depan seperti ini. Frame selanjutnya, detik-detik bagaimana kaki Fabio mulai membuka setelah kebentur ke dalam. Nah, ini seperti ini. Oke. Dan kita lihat frame di sini posisi motor sudah terjungkal bagian bawah dan ini terangkat ke atas untuk bagian ban belakang. Seperti ini contohnya, membentur ke bawah. Ya, Fabio lepas dari motor. Lepas dari motor. Nah, ini terlempar, ini ada bunga api ya, bunga api karena gesekan dari footstep dan juga aspal. Kalau kita lihat posisi dari Fabio seperti ini dan Fabio berusaha meluruskan kakinya, yaitu kita memang semuanya natural ya, kita perhatikan di sini. Nah, ini dia. Jadi ini adalah frame di mana Fabio pada saat masuk ke dalam tiba-tiba dikesakitan bagian selangkangannya, Cak. WP nggak tahu nih doke WP ini yang jelas kesakitan apa selangkangan atau tulangnya, tapi nggak jelas sih, informasinya nggak ada cedera berarti untungnya. Nah, ini dia kesakitan seperti ini. Dia sempat berhenti, kemudian krunya disuruh pergi dulu. Dia menahan sakit, jongkok, sakit sekali kayaknya ya. Dan ini tentu saja suatu hal yang extraordinary karena kita tahu bahwa Fabio jarang crash ya. Nah, di sini di jongkok masih menahan sakit dan kemudian ada salah satu kru nyamperin Fabio. Jadi ini sempat masuk ke pedok mereka, jadi lewatnya shortcut. Dan kita lihat bahwa Fabio memang berusaha ngepush sekali. Jadi itu sekilas kondisi yang cukup mengerikan buat WP crash pembalap MotoGP. Untungnya nggak keras, maksudnya nggak kencang motornya. Kalau kencang ya pasti impactnya lebih berat. Nah, Cak, ini adalah hasil JRS untuk free practice pertama dan bisa kita lihat pada kondisi sekarang ya, baru hari ini, barusan saja. Ternyata pada kondisi JRS ini cuacanya cukup cerah, Cak ya. Jadi kita lihat di sini untuk suhu udara adalah 16 derajat Celcius, ini cukup dingin.
Kemudian juga kalau kita lihat shiny artinya clear ya, clear itu artinya nggak ada mendung, dan juga tracknya dry. Kemudian kelembapan 75% dengan aspal suhunya 21 derajat Celcius. Jadi ini cukup ideal. Dan kita lihat bahwa ternyata pada free practice pertama ini Mir menjadi pembalap terkencang dengan penguasaan di sini ya, untuk top speednya di angka 291.8 km/jam dengan lap time 01 ya, 1 menit 38.194 detik. Kemudian kedua ternyata juga dikuasai oleh Suzuki dengan Alex Rins. Tim Suzuki X-Star di Jerez pada free practice pertama ini mengkilap. Kemudian juga ketiga yang mengejutkan adalah Alex Marquez yang ternyata mengisi posisi terkencang ketiga ya. Jadi LCR Honda ini mampu menorehkan top speed di angka 294.2 km/jam. Kemudian keempat Alex Spargaro yang luar biasa konsisten. Alex Spargaro ya dari kemarin ini memang luar biasa Alex. Kemudian yang kelima Fabio Quartararo yang sempat kita lihat bagaimana mengerikannya. Kita lihat walaupun tidak kencang tapi posisi dari jatuhnya Fabio memang kalau kita lihat nasty. Kemudian keenam Nagagami yang mengejutkan pula. Kemudian ketujuh Brad Binder KTM. Kemudian kedelapan Paul Espargaro. Kemudian Maverick Vinales ke-9. Ya, Vinales masih tetap menggantung top 10 walaupun pada saat race pun juga demikian, saya sangat sulit untuk merangsek ke depan. Lalu ke-10 adalah Jack Miller. Ini kita lihat bahwa Ducati Lenovo memang mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun kemarin menggunakan GP22. Sepertinya memang paket untuk tahun ini masih belum sempurna mengingat ini adalah new bike. Semuanya baru ya, jadi aerodinamikanya baru, kelistrikannya juga masih belum klop, sehingga jangan kaget kalau Jack Miller dan juga Pecco masih suffering. Ini juga terjadi pada Honda. Kita lihat bahwa Honda saat ini juga, khususnya Marc Marquez ya, saat ini juga masih sedikit suffering karena kita lihat mereka masih belum menemukan ritme yang pas ya, balancingnya, datanya juga berbeda, di mana untuk data menggunakan tahun kemarin tidak bisa digunakan karena karakter motor berbeda. Kemudian Ene Bastian ini ke-12, ke-15 Franco Morbidelli dan juga suffering. Lalu ke-16 Miguel Oliveira dan ke-17 Johan Zarco. Ke-18 Marco Bezzecchi. Lalu ke-19 adalah Dovizioso. Kemudian ke-25 adalah Darin Binder. Nah ini dia Cak, ternyata Joan Mir mengandalkan ban depan belakang tipe bannya adalah slick medium. Jadi depan belakang sama-sama medium. Bahkan menorehkan waktu terbaik pun menggunakan ban tipe medium. Kemudian kedua juga Alex Rins untuk tipe bannya soft. Jadi yang depannya menggunakan ban lunak untuk kompon karetnya, kemudian yang belakang tipe hard. Jadi ini menarik Cak, karena hard yang belakang dan soft yang depan ini sangat berbeda dibandingkan dengan Joan Mir. Ternyata yang mengejutkan adalah Alex Rins berhasil menorehkan waktu terbaik tidak menggunakan ban soft. Ini juga sebagai penegas bahwa ternyata sepertinya Suzuki Gasic RR lebih cocok menggunakan medium-medium. Jadi ini adalah event top speed dari free practice pertama untuk Jerez. Kita bisa simpulkan bahwa Jerez adalah sebuah sirkuit yang sangat pendek, lebih pendek dibandingkan dengan Portimao. Karena kalau kita perhatikan di sini tidak ada satupun pembalap yang tembus 300 km/jam. Ini artinya memang bagus buat Yamaha pastinya, karena kita tahu bahwa Yamaha less power di antara semua tim. Dan kita lihat di sini ternyata yang menguasai top speed tetap dipegang oleh Honda. Jadi saat ini Stephen Bradl dan juga Paul Espargaro menjadi pembalap terkencang ya. Jadi top speednya paling tinggi yakni 295 km/jam. Disusul Vinales, kemudian Bastian ini juga nempel. Baru Suzuki ya, selalu tidak ketinggalan dengan top speed yang sama 294.2 km/jam. Lalu Jack Miller sama, Bagnaia sama, Bezzecchi ya, Marco juga sama kondisinya, dan kemudian juga Alex Marquez sama, Marc Marquez sama juga di 294.2 km/jam, dan Joan Zarco baru nempel di posisi setelahnya, Nakagami dan sebagainya. Dan kita lihat Fabio Quartararo di sini bisa menembus angka 291.8 km/jam. Ini artinya memang gapnya nggak jauh mengingat dari sirkuitnya sangat pendek stride-nya. Lalu kita lihat paling buncit di sini adalah tetap Yamaha, yakni Darin Binder, Franco Morbidelli, dan juga Dovizioso yang hanya menorehkan top speed di angka 288.7 km/jam. Nah, oke Kang Mas, wis gamblang ya, sudah jelas semuanya. Sampai bisa mendapatkan gambaran sedikit tentang free practice pertama, dan kita bisa mendapatkan peta kekuatan masing-masing tim. Untuk bagaimana selanjutnya, kita belum bisa simpulkan siapa yang akan menjadi pemenang nanti. Kita harus lihat time by time. Satu persatu kita akan lihat sesi per sesi, kualifikasi kedua kita harus lihat, ketiga dan keempat baru nanti kesimpulan. IBB akan memberikan kesimpulan setelah
melihat free practice pertama, kedua, ketiga, dan keempat, baru setelah itu kita bisa membuat kesimpulan dan analisa kira-kira siapa yang akan menjadi juara di JRS. Tapi yang jelas, ini yang baru pertama dan permulaan, kita akan lihat nanti pada free practice kedua, dan kita kompilasi pada free practice ketiga dan keempat. Itu aja informasi dari BB Postman semuanya, melaporkan langsung tentang free practice JRS Spanyol. Ya, akan menjadi sebuah persaingan yang sangat seru antara para tim yang saat ini tidak bisa ditebak, Cak, siapa yang akan menang. Gitu aja. Seperti biasa, kalau teman-teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Jangan lupa teman-teman sholat 5 waktu. Karena yang paling penting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.